Jenderal Wismoyo, komandan Kopassus yang tidak pernah putus sholat malam dan puasa sunnah. Jenderal TNI Purnawismoyo Arismunandar punya banyak prestasi di bidang militer. Ternyata sikap pemberaninya sudah muncul sejak kecil. Sang jenderal suka berkelahi demi membela teman-temannya yang lemah. Wismoyo merupakan mantan Datjen Kopassanda atau yang kini bernama Komando Pasukan Khusus periode 1983 sampai 1985. Seperti dikutip dari Sindoneocom, sederet prestasi dan pengalamannya mulai dari penumpasan pemberontakan bersenjata PGRS Paraku di Kalimantan, G30S PKI, Operasi Guntur, dan Operasi Kilat 1 menumpas komplotan DITII pimpinan Kahar Mujakar di Sulawesi Selatan, hingga Operasi Wibawa di Irian Barat, sekarang bernama Papua. Wismoyo merupakan putra bungsu dari pasangan R. Arismunandar dan Sri Wuria. Sedari kecil, Wismoyo yang memiliki tubuh besar juga kerap dimintai bantuan oleh kakak-kakaknya jika berkelahi dengan orang lain. Tak hanya keberanian dan loyalitasnya terhadap teman dan orang terdekatnya itu terus terbawa hingga Wismoyo dewasa dan memimpin pasukan. Selepas SMA, Wismoyo memutuskan untuk menjadi tentara. Keinginannya menjadi prajurit TNI tidak lepas dari lingkungannya. Selain pernah tinggal di dekat asrama tentara saat di Madiun, rumah Wismoyo juga seringkali didatangi pamannya bersama Babang Sugeng, kepala staf angkatan darat ketiga saat tengah bergerilya melawan Belanda. Hal itulah yang membulatkan tekad Wismoyo untuk terjun ke dunia militer. Lulus Akademi Militer Nasional, kini Akademi Militer 1960. Dengan pangkat Letnan 2, Wismoyo langsung bergabung dengan Grup Baret Merah, pasukan elit TNI Angkatan Darat. Belum lama bergabung dengan Kopassanda, Wismoyo langsung mendapat tugas menumpas pemberontakan bersenjata DITII pimpinan Kahar Mujakar di Sulawesi Selatan, yang dilanjutkan dengan menumpas G30S PKI di sejumlah daerah. Keberhasilannya membuat Wismoyo diangkat menjadi komandan pengawal pribadi Presiden Soeharto, sebuah tugas yang hanya diberikan kepada prajurit-prajurit pilihan. Sebagai Danwalpri, Wismoyo bertanggung jawab terhadap keamanan dan keselamatan presiden dan keluarganya. Karenanya, dalam melaksanakan tugas pengamanan, Wismoyo selalu melekat dimanapun Presiden Soeharto berada. Setahun menjadi pengawal pribadi, Wismoyo kembali ke Kopassus menjadi komandan kompi Grup 4 Kopassus. Selanjutnya diangkat menjadi Danki 5 Grup 4. Menyandang pangkat kapten, Wismoyo kembali mendapat tugas dalam operasi Wibawa di Papua pada 1969. Operasi ini bertujuan untuk memulihkan keamanan di wilayah tersebut setelah penentuan pendapat rakyat. Selain penumpasan di Papua, Wismoyo kembali ditugaskan menumpas pemberontakan PGRS Paraku di pedalaman Kalimantan, perbatasan dengan Malaysia. Dalam operasi ini, Wismoyo berhasil menemukan dead letter box, sistem informasi milik pemberontak. Selain menggunakan sandi, pengoperasian alat komunikasi ini juga menggunakan bahasa Cina. Hal inilah yang membuat pergerakan para pemberontak sulit terdeteksi. Penemuan ini membuka jalan bagi TNI untuk menumpas kelompok bersenjata di Kalimantan. We'll be right back.
Karir pria kelahiran Bondowoso, Jawa Timur pada 10 Februari 1940 terus meningkat. Wismoyo kemudian diangkat menjadi Kasdam 9 Udayana, kemudian Pangdam 17 Cendrawasih, dan Pangdam 4 Diponegoro. Selanjutnya, Presiden Soeharto mengangkatnya menjadi Pakostra dan Wakasat pada 1992, sebelum akhirnya diangkat menjadi Kepala Staf Angkatan Darat ke-17. Selain dikenal karena keberaniannya di medan operasi, Wismoyo juga dikenal sebagai pribadi yang bersahaja, sederhana, dan religius. Hal itu dilihat dari kebiasaan Wismoyo yang selalu menjalankan ibadah puasa sunnah dan salat malam meski berada di medan operasi sekalipun. Kapten Infanteri Wismoyo selalu menerapkan disiplin kepada anak buahnya. Di samping itu, dalam operasi selalu melaksanakan puasa sunnah dan salat malam. Mohon petunjuk agar operasi berjalan dengan lancar dan aman. Tulis buku berjudul Jenderal TNI Wismoyo Arismunandar, Sosok Prajurit Sejati, yang diterbitkan Dinas Sejarah Angkatan Darat. Keteladanan Wismoyo Arismunandar juga diungkapkan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Lulusan Akabri 1974 ini menceritakan Wismoyo merupakan sosok yang banyak mempengaruhi dirinya. Prabowo bercerita pertemuan pertama dengan Wismoyo terjadi saat dirinya masuk Kopassanda. Saat itu dirinya masih berpangkat Letnan 2, sedangkan Wismoyo menjabat sebagai wakil asisten pengamanan Datjen Kopassanda berpangkat Letkol. Ketika itu kami hanya tahu beliau adalah adik ipar Pak Harto. Istri beliau adalah adik ibu Tian Soeharto, tutur Prabowo. Prabowo menyebut pada awalnya tidak begitu dekat dengan Wismoyo. Namun pada 1978 Wismoyo diangkat menjadi komandan grup 1 para komando dari Kopassanda. Dengan begitu beliau menjadi komandan grup kami. Saya waktu itu komandan kompi 112. Saya pun mulai mengenal sosok Pak Wismoyo Arismunandar, ujarnya. Hal yang paling berkesan bagi Prabowo adalah ketika dirinya akan berangkat operasi pertama kali ke Timur Timur pada akhir Oktober 1978. Saat itu Prabowo menjabat sebagai komandan kompi. Pukul 20.00 waktu Indonesia Barat malam, sebelum saya take off pukul 04.00 waktu Indonesia Barat dari Bandara Halim Perdana Kusuma, beliau memanggil saya dan menanyakan persiapan saya yang akan menjalankan operasi, ucap Prabowo. Prabowo menjelaskan jika semua peralatan sudah disiapkan, mulai dari senjata, peluru, kompas, hingga obat-obatan. Namun, kata Prabowo, Wismoyo kembali menanyakan apalagi yang harus disiapkan. Bahkan pertanyaan itu dilakukan hingga berulang-ulang. Saya bingung mau jawab apalagi, karena sudah disebutkan semua perlengkapan, sudah disiapkan, ucapnya. Wismoyo kemudian menjelaskan maksud pertanyaan tersebut. Dia menyampaikan bahwa saya masih muda, bertanggung jawab atas 100 nyawa pasukan, dan akan menghadapi bahaya maut. Karena itu, dia mengingatkan saya untuk dekat kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Barulah saya sadar, beliau lalu masuk kamar, dan saat keluar membawa bungkusan isinya sajadah. Dia meminta saya menaruh sajadah itu dalam ransel selama bertugas dan menggunakannya, kenang mantan Datjen Kopassus ini.